45 ekor ikan arapaima dan aligator dikubur di Surabaya. Hal ini dilakukan oleh BKIPM Surabaya untuk menekan ikan-ikan invasif yang ada di perairan Indonesia, teman-teman. Semua ikan ini adalah ikan peliharaan warga yang diserahkan secara sukarela. Kira-kira warga itu melek tentang informasi apa tekor ya? Sehari kan arapaima bisa makan 4 kilo ikan.